안녕하세요. 어떻게 지내세요? 뚜남과 말레이시아 애기용기. 오케이, 아살라무알라이쿰 워라흐멘톨라이 타알라 와바라카투 앤 웰컴 백. 이 람리 반타이 cakap di rumah kita, bantai cakap Korea. Kejap. Kita ambil mood malam ni, ambil mood. Okey geng, menjelang perlawanan malam ni antara Malaysia menentang dengan Vietnam. Okey. Yang akan berlangsung pada pukul 8 malam ini, yang mana perlawanan akan berlangsung di Stadium National Maidin di Hanoi. Bukan Maidin KL, bukan. Maidin Johor pun bukan. Ini Maidin kat Hanoi. Okey, itu perlawanan yang ketiga lah untuk pasukan Malaysia. Okey, sebelum tu kita nak imbas balik perlawanan-perlawanan yang lepas lah. Yang pertama iaitu antara Myanmar dan juga Malaysia, yang mana kita beroleh kemenangan 1-0. Pada perlawanan tersebut, corak permainan kita agak kurang positif lah pada aku lah. Personally, kurang positif. Yang mana terutama di bahagian middle kita, iaitu midfield, agak tak hidup lah pada aku. Agak kurang berfungsi, bukanlah tak hidup, kurang berfungsi. Yang masa tu, si Mukairi Azman dan juga Brandon Gunn. Okay? Tapi apa-apa kita beroleh kemenangan 1-0, keputusan yang positif, langkah kanan untuk perlawanan yang pertama. Alhamdulillah. Kemudian untuk perlawanan yang kedua antara Malaysia menentang Laos di Bukit Jalil. Okey, untuk perlawanan yang kedua ni menampakkan permainan yang lebih positif lah pada aku. Okey, terutamanya second half. First half tu agak slow juga. Okey, sebab tu kita dapat jaringan pertama tu lewat juga ah. Okey. Peluang banyak tapi banyak finishing kita yang loose pada aku. Kita punya bahagian tengah pun masih longgar, agak longgar, tapi bahagian forward yang bahagian kanan dan kiri, okay, wing lah. Yang tu memang superb. Bahagian kanan dan kiri kita, iaitu Syahmi Izzuan dan juga Nur Hakim. Diorang memang laju gila weh. Seronok lah tengok dekat stadium hari tu. Syahmi tu laju weh. Serius laju. Memang rajin dan juga laju. Sedap lah dia. Kontrol bahagian tepi tu dengan si Hakim memang terbaik lah. Memang banyak gerakan daripada diorang yang menghasilkan peluang. Tetapi peluang kita tak dihabiskan dengan sebaik mungkin. Sayang, memang sayang gila weh. Peluang berdikit-dikit. Untuk finishing tu, keserasian tu macam tak berapa nampak. Macam, tak pelangkal lah sepak. Cukup lah. Lebih kurang lah. Jangan marah lah. Untuk perlawanan malam ini, di antara Vietnam menentang Malaysia, defense memang kena main peranan yang sangat penting pada aku malam ni. Okay, untuk dielakkan kita dibolosi, sekurang-kurangnya at least kita boleh dapat keputusan seri pun dah cukup baik. Alhamdulillah lah kan. Sebab last kita menang dengan Vietnam adalah pada tahun 2014. Tempoh yang sangat lama. Statistik juga menunjukkan 5 perlawanan terakhir, 4 kita kalah, satu je seri. Tak pernah menang lagi dengan Vietnam. Okay, so at least kalau malam ni dapat seri pun dah alhamdulillah. So malam ni Malaysia memang kena bekerja keras lah untuk mendapatkan keputusan yang positif. Berkenaan dengan kecergasan, cara gas ke tak cara gas player kita ni malam ni, insyaAllah. Sebab pada aku kecergasan ni adalah perkara yang sangat-sangat penting lah untuk para pemain kita. Kalau diorang tak cegah, memang diorang tak boleh nak bagi 100% lah untuk game malam ni. So kita mengharapkan memang player kita dah betul-betul cergas, okay. So faktor sains sukan tu memang penting lah dalam masalah kecergasan ni. Yang tu pihak pengurusan tahulah, itu bukan kerja kita weh. Tapi kita mengharapkan player kita berada dalam keadaan 100% bersedia untuk game malam ini. Dan aku yakin Kim Panggun dia dah buat rotation ke apa ke. Sebab tu hari tu kalau korang perasan, dia dah keluarkan awal Faisal Halim. Lepas skor 2 biji dia keluarkan. Apa gua tu bagi dia berehat. Okay, Pawi pun dia bagi berehat. So rotation tu berlaku. Sebab kita tengok player perlawanan masa first dengan Myanmar tu pun pemain yang berbeza diturunkan. Masa menentang Laos pun berbeza. Taktikal pun dia ada ubah masa tu. Dan nampaklah kan, apa yang Kipanggun cuba buat tu berhasil.
Tapi Kuzaimi PE dikabarkan dia mengalami kecederaan yang serius juga kot. Tak tahu lah. Tapi harap-harap dia cepat baik lah. Sebab dia tu sedap weh main Kuzaimi tu. Dia ganding dengan si Afro tu. Ya Allah, best tengok lah kan. Tapi nak buat macam mana? Nah, dah buka rezeki dia kan. Kita doakan je lah. Harap-harap semoga dia cepat sembuh dan kembali dapat bermain dengan sepenuhnya. Okey, untuk secara keseluruhan malam ni kita hanya mampu mengharapkan keputusan yang positif lah memihak kepada pasukan Malaysia, insyaAllah. Bola itu bulat, apa-apa pun boleh berlaku, betul tak? Jadi siapa yang ambil peluang, siapa yang guna peluang dengan sebaik yang mungkin, dia akan beroleh kejayaan, insyaAllah. So, sama-sama kita doakan pasukan Malaysia akan mendapat keputusan yang positif pada malam ni, insyaAllah. Okey, rasanya cukup setakat tu untuk hari ini. Tak sema banyak-banyak kawan cakap pala tau. Tak sema taktikal lah pada. Itu bukan tugas kita. Bukan. Okey, aku hanya bercakap sebagai seorang peminat bola sepak tempatan yang dahagakan kejayaan kepada pasukan Malaysia. Okey, so macam mana pendapat korang pula? Boleh komen di ruangan komen di bawah. Okey? Terima kasih kepada yang sudi menonton. Alih-alih Malaysiaku, ayuh Malaysiaku. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.